Aduh, terpuruk, guys. Terpuruk. Ah. Kacau. Ngangkut, guys. Kepala apa kepala? Apa bannya? Ah. Ini yang muter. Ini yang muter. Wah. Iya, aku bisa nih ganjil nih. Aku bisa ganjil, Mas. Pakai aku ganjilnya. Ada mobil CPU pula lewat tuh. Mau disarang pakai itu? Iya. Buju, buset. Mau disarang pakai ini katanya, guys. Apa enggak bahaya itu? Mau disorong pakai alat berat, guys. Mau disorong pakai alat berat. Apa nih? Apa nih? Kirono apa? Aman apa gorono? Aman apa gorono? Iki ora apa-apa iki. Apa kan kan kan. Iya, lemahe. Untung, guys. Untung. Masih ada untungnya. Masih ada untungnya. Masih ada untungnya ini. Kalau enggak untung ini tadi ini. Wah, sampai malam. Anjir, kayak gini bekasnya, Rek. Aduh, sayang kali saudara-saudara. Waduh, waduh. Pade. Gimana nih, guys? Lecet-lecet gini tapi, guys, hasilnya. Ah, kacau, kacau. Hancur. Udah ini hancur, itu pula. Kemarin masih mulus-mulus. Ya, ini sudah nasib. Mau gimana lagi? Gak didorong juga, gak bisa keluar. Hanya itu jalan satu-satunya. Jalannya itu kena, cuma dia habis grader, tumpuannya tebal, kena hujan. Iya. Apa, Lek? Lek, enggak dengar tadi. Jalannya itu keras, tapi lembek gitu. Maksudnya gimana? Makanya di grader, karena keras dan lembek. Mari. Video aku mau eksis. Store dulu, guys. Store apa? Store DO nomor antrian. Tapi kayaknya enggak antri lah. A few moments later. Ombak tetep layar kanku. Biar naik kanku. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh.
ada campe. Aku aja terus kena marah sama orang tuh. Jangan enggak percaya. Kemarin awak yang suruh nyetor, guys. Ah, terus kena marah enggak pakai helm. Ku bilangin enggak percaya. Nyoba sendiri lagi gitu. Dahlah, baru dikasih paham sama orang tuh. Belum masuk pintu lagi, aku udah masuk. Udah di pasat pamana security, dia baru nyampe depan gerbang situ udah kena marah. Bayangkan aja, guys, bilangnya anak-anak ngeyel, udah tua bilangin ngeyel juga. Itulah sama aja nih, awak sama dia itu sama aja, sama ngeyel, keras kepala, keras otak, kayak gitu lah jadinya. Lah anyang priwe, bos? Dorong lah. Kita. Ada yang medun mah kayak anu. Kayak wong gendeng ngilang. Nunggu gue meneng-meneng. Entuk sepatu iki lek. Wis bunyi lu. Nyala bangku. Enggak rasa-rasa asem gimana gitu. Aduh. Punuk di sana, guys. Enggak ada sepatu, enggak bisa masuk, guys. Ini ketat kali pabriknya. Sampai, guys. Alhamdulillah, tinggal bongkar. Bongkarnya ramah, guys, ya, manual ya.
nggak bisa ngedam. Nah, kadang biru, kadang hijau, tergantung cahaya, guys. Warna mobil berubah jadi hijau, jadi biru. Aduh, nggak tahu tonasinya nanti ya, guys. Baunya semerbak, rasanya nasi meliwir-meliwir. Udah guys, udah bongkar tuh guys. Cuci kaki dulu aku. Bau kali guys. Tuh nasinya 12 ton, nanti kita lihat guys. 12 ton berapa? 12 ton 400 atau 300 kan? Karena kita cuman nambah 2 TKH belakang aja guys. dua belas empat lah. Itu pun karena nggak rapet guys, karena cuman menuhin di TPH dua, nambah 2 TPH tadi. Kalau ke belakang kan aduh rokoknya jatuh kebakar. Kalau mundur ke belakang jauh kali, ngeri kita kalau mundur gitu. Makan dulu kita. Udah bayar? Udah dibayar? Hah? Udah dibayar? Makan nggak nih? Makan rumah aja? Makan rumah aja lah. Banyak daging ya kan? Iya. Kalau udah masak daging mah kayak nggak makan. Aku juga jadi beli. Kenapa? Kurang duit ya? Ya, tanpamu aku tak bisa lahir ke bumi. Tapi setelah di bumi ayah, kenapa bentukku seperti ini? Bentuk salah, lahir di bumi juga salah. Sudah tutup video. Oke guys. Thank you guys. Mana sih? Mulu mana? Sampai di sini aja perjalanan kita, vlog kita hari ini. Selama kali saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subrek. Oke, okay. Thank you.